Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku. Semoga hari ini teman-teman sehat selalu, puasanya lancar ya. Amin. Ini saya mau berangkat, ini kondisinya agak mendung ini ya. Waduh, motor saya berputar. Motor saya kalau kena hawa dingin berputar teman-teman. Harus dipanasin dulu. Ini. Kilometer saya sudah empty.
indikator bahan bakar saya udah ke merah ini. Aduh, ini saya isi bensin. Ya, hari ini lalu lintas terpantau sunyi karena habis hujan, dan ini juga udah aslinya ini udah agak siang nih teman-teman. Maksudnya. Tenaganya enak itu loh teman-teman, dan salah GS itu tenaganya lebih besar dari Yamaha Fish R, tapi itu boros. Mantar. Thank you.
ada marka kayak gitu nyambung itu dan nyalip ya bahaya. Video link YouTube-nya biar tahu. Jalanan licin banget teman-teman, yakin beneran jalanannya licin banget.
motor tetap gunting-gunting ya. Kalau pagi kayak gini kan rame banget ya anak sekolah. Itu untung ada pak polisi sama petugas parkir itu mengatur jalan lalu lintas. Ya lalu lintas jalan ke Sudarto terpantau lancar. Pagi hari ini lancar meskipun habis hujan. Lalu jaga. Dan jalanannya kayak gini. Thank you.
Thank you.
enduro racing itu ya, meskipun dipakai untuk motor patah itu tetap wangi, knalpotnya tuh wangi itu loh. Terus dengan cuaca motor itu loh, mau di samping itu kayak gitu, jadi ada wangi-wanginya. Tapi kalau motor apa oli mesin enduro dipasang ke mesinnya tidak kuat itu justru panas. Jadi nggak semua oli itu cocok untuk mesin. Kita itu jangan coba-coba lewat sih, kalau nggak mau motor itu terarah gitu ya, dalam arti itu nanti kepleset. Mending lewat jalan yang berbatu kayak gini, malah punya grip loh daripada yang kayak gitu. Traksinya nanti nggak dapat kalau jalan licin gitu. Karena ini motor kan nggak dibekali traksi kontrol ya, jadi bahaya. Traksi kontrol itu mengatur traksi mesin pada jalanan yang licin. Itu untuk mengatur traksi kontrol. Kalau motor-motor sekarang kan punya fitur traksi kontrol ya. Jadi kalau jalanan licin mereka otomatis mengatur mesin. Gak mungkin gaspol itu akan lari kencang. Itu bedanya traksi kontrol dengan tidak. Saya itu salah memilih ban teman-teman. Saya ban kering yang saya pasang loh, makanya terpleset gitu. Tapi saya memang carinya ban tugas gitu loh. Berarti cari ban yang punya alur tengah, tapi itu sudah apa? FDR, Walo. Ban ini kalau ganti saya ganti lah, dan yang mau ganti nggak terlalu licin banget. Nah depan juga ada motor, motor kemana ya ini. Dan masih diselimuti gerimis ini teman-teman. Terima kasih bersamanya telah menemani jalanan perjalanan saya. Semoga teman-teman sehat dan sukses selalu. Semoga lancar
puasanya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.